Namaskar, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Berita Bollywood, berita paling update seputar dunia Bollywood. Kabar gembira untuk para penggemar Shah Rukh Khan dan Deepika Padukone. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar berita Bollywood. Artis Bollywood Shah Rukh Khan dan Deepika Padukone dikabarkan akan kembali bersatu dalam sebuah proyek film. Kemampuan keduanya dalam berakting sungguh tidak diragukan lagi, karena keduanya merupakan aktor dan aktris Bollywood yang filmnya banyak diminati oleh para penonton. Sebelumnya, Shah Rukh Khan dan Deepika pernah beradu akting dalam 3 film, yaitu Om Shanti Om, Chennai Express, dan Happy New Year. Chemistry keduanya dalam film-film tersebut mampu membuat para penontonnya terbawa suasana, dan tak jarang ada penonton yang bahkan mengharapkan mereka untuk bersatu dalam kehidupan nyata. Hal tersebut tidak aneh karena berarti Deepika dan Shah Rukh Khan telah sukses membawakan perannya dalam membintangi 3 film tersebut. Menurut kabar yang beredar, mereka berdua akan kembali dipasangkan dalam sebuah film garapan sutradara Atli. Shah Rukh Khan sendiri terakhir terlihat berakting dalam film Zero yang dirilis pada tahun 2018. Dan proyek ini merupakan film pertama yang akan Shah Rukh Khan bintangi setelah 2 tahun cuti berakting. Film yang akan dibintangi oleh Raja Bollywood dan Deepika Padukone kabarnya berjudul Sanki. Jika kabar ini benar, maka Sanki akan menjadi film keempat yang memasangkan Shah Rukh Khan dan Deepika Padukone. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.